Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, Kembar Teknika. Di sini kita alhamdulillah di 2021 awal ini, kuartal awal kita dapat proyek dari Jombang, pedestrian full set. Jadi kita mengerjakan dari tiang lampunya, dari kursi, dari grill, ada beberapa manhole dan lain-lain, ada topeng juga. Itu kita kerjakan. Di sini kita akan membahas kursi. Kita mendapatkan beberapa ratus untuk suplai kursi. Ada yang kursi minimalis dari hulu dan ada lagi kursi yang dari casting atau kursi cor logam. Ini adalah desain dari yang minimalis hulu. Kita menggunakan hulu 4x4 dengan ketebalan sekitar 2 mm. Jadi ini ada tiga ini pangkon atau tiga sandaran kaki, ini ada tiga kaki dan hulunya pun juga berjajar rapi. Kemudian kita masukkan ke beberapa teknisi kami desain, ada 4 teknisi desain. Kita ilustrator dulu, kemudian ada masukan dari desain ilustrator untuk menambahkan logo dan plate yang bisa menunjukkan asal daerahnya. Itu kita berikan di tengah sini. Di tengah sini ada di sini itu ada logonya. Terus ada lagi kursi yang satunya, kursi cor. Ini kursi cor yang semi minimalis sebenarnya. Kita pakai besi semua, pakai logam. Pangkonnya kita menggunakan aluminium biar tidak berkarat dan lebih ringan kursinya. Terus di ini plat-plat landasannya kita pakai strip plat. Ini panjangnya 120 lebih 2 cm dengan di bawah ada angkornya, jadi kursi tidak mudah dicuri atau dipindahkan orang. Ini adalah desain dari permintaan pelanggan. Kemudian kita redesign lagi dan nanti kita ajukan setelah 3D-nya selesai. Setelah selesai perencanaannya matang, kita akan lakukan mass pro dan quality control sebelum pengiriman. Kita ada beberapa pesanan dari Dinas PU Jombang untuk suplai pedestriannya, dari tiang lampu, grill, manhole, kursi minimalis, kursi yang dari casting, ada beberapa macam. Di sini kita akan mensuplai setelah kita desainkan dengan ilustrasi yang sudah disetujui dari 2D, 3D sudah kita berikan ke pelanggan. Di sini ini adalah kursi minimalis dari hulu 4x4. Ini ada tulisannya Dinas Jombang dengan kualitas yang sudah kita nilaikan ke kontraktor dan sudah di ACC. Di sini ada 4 angkur bola, angkur dinabolt. Terus rangka ini sama semua, jadi nggak ada beda ukuran. Jadi 4x4 semua hulunya. Jadi sangat mudah untuk dirakit. Terus bisa dilihat finishing catnya, kita menggunakan 3 lapis coating, dari coating epoxy, coating primer, sampai coating top coat atau clear. Ini kita ada ratusan ordernya. Dan satu lagi yang belum jadi adalah kursi yang model casting, full casting, sandarannya dari aluminium dan kelapaannya atau yang kena di pantat atau di punggung nanti dari strip plat. Ini persembahan kami, semoga nanti bisa memberikan keindahan ke warga dan tata kota Jombang. Terima kasih, apabila ada yang berkeinginan atau berkebutuhan tentang suplai pedestrian atau taman bisa menghubungi kami di channel-channel kami, channel YouTube, website dan medsos. Kita akan dengan senang hati memberikan beberapa desain, masukan, dan kita produksi dengan nilai estetika yang lebih tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.